Terdakwa kasus penganiayaan anak Bahar bin Smith juga menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung Kamis siang. Bahar didakwa pasal berlapis dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Habib sehat, Habib. Sidang perdana kasus penganiayaan dengan terdakwa Bahar Smith digelar di Pengadilan Negeri Bandung Kamis siang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sidang berlangsung dengan pengawalan ketat sekitar 1.300 anggota kepolisian. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Edison ini, jaksa penuntut umum mendakwa Bahar dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Usai persidangan, Bahar yang akan meninggalkan ruangan sidang dikawal oleh para pendukungnya. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong dan adu mulut antara pendukung dengan aparat kepolisian sehingga nyaris ricuh. Seperti diketahui, Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka dan tahanan di Polda Jabar atas dugaan penganiayaan terhadap dua remaja di Bogor. Sidang pun akan kembali digelar pekan depan dengan agenda eksepsi. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Siap! Yakin!